بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang sangat pedih. Innal ladzina yuhaddunna Allaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinatin wa lil kafirina 'adzabun muhin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya,
akan mendapat azab yang menghinakan. Yawma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuhu wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Pada hari itu mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya, semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Alam tara anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawma al-qiyamah. Inna Allah bikulli syai'in 'alim. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Alam tara ila alladhina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu 'anhu wa yatanajawna bil ithmi wal 'udwani wa ma'siyati ar-rasul wa idha ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaqulun وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya ayyuhal ladhina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil ithmi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wattaqwa wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa.
dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Innama an-najwa minasy-syaitani liyahzunalladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa bi'idznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya, dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya.
A'adda Allah lahum 'adaban shadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allah telah menyediakan azab yang sangat keras bagi mereka. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka azab yang menghinakan. Lan tughniya anhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi syai'a ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Yawma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum 'ala syai'. Ala ingatlah, pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta. Istahwadha 'alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Innalladzina yuhadduna Allah wa rasulahu sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun 'aziz. Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min تحتها الأنهار خالدين فيها
radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Huwal ladzi akhraja alladziina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim liawwali alhasr. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin. Benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengazab mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapat azab neraka. Dzalika biannahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqqillaha fa innallaha syadidul 'iqab. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ والله على كل شيء قدير. Dan harta rampasan fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasul ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya. Lil-fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang." أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab? Sungguh, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta. لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ. Sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, mereka juga tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolongnya, pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Sesungguhnya dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد.
تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka, Yahudi, belum lama berselang, telah merasakan akibat buruk terusir disebabkan perbuatan mereka sendiri, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Maka kesudahan bagi keduanya bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah.
Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu, 'alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepadanya, dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. In yathqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun. Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu,
lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun min كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم
Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid diini wa akhrajuukum min diyaarikum wa dhaaharu 'ala ikhraajikum an tawallawhum. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihim. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Wa in fatakum syai'un min azwajikum ila al-kuffari fa'aqabtum fa'atu alladhina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu
sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman. Ya ayyuhan nabiy idza ja'aka almu'minatu yubay'unaka 'ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriquna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bibuhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim qad ya'isu minal akhirah. قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui
bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Wa idh qala 'Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'" وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Yuriduna liyudfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dhalika al-fawzul 'azim. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lilhawariyyin man ansari ila Allah. قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, "Kamilah penolong-penolong agama Allah." Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal.
Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rizki yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad
Mereka berkata, "Kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta." اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir. Maka hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu, mereka membuang muka, dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Sama saja bagi mereka, engkau Muhammad mohonkan ampunan untuk mereka atau tidak engkau mohonkan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. Mereka yang berkata kepada orang-orang Ansor, janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Mereka berkata, sungguh, jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan, dan baginya pula segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min, wallahu bima ta'amaluna basir. Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhil masir. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali.
يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadhaqu wabala amrihim wa lahum 'adzabun alim. Apakah belum sampai kepadamu orang-orang kafir berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih. Dzalika biannahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghnallah wallahu ghaniyyun hamid. Yang demikian itu karena sesungguhnya ketika rasul-rasul datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan, dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bi kulli syai'in 'alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa athi'u Allah wa athi'u Rasul, fa in tawallaytum fa innama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Dan taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Allahu la ilaha illa hu, wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha perkasa, Maha bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ. Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Askinuhunna min haythu sakantum min
بِمَوْجِدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat. ذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. Allah menyediakan azab yang keras bagi mereka. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sungguh, Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladhina amanu wa'amilu s-salihati minal zulumati ilan. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. Dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman
dan mengerjakan kebajikan, dari kegelapan kepada cahaya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhan nabiy lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Wa idz asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi hadithan falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu 'alayhi 'arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. Falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha? Qala nabba'ani al-'alimul khabir. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya Nabi. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika dia, Nabi, memberitahukan pembicaraan itu kepadanya, Hafsah, dia bertanya, "Siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti." In tatuba ila Allah faqad sarat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya, dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya. عَسَى رَبُّهُ إِن
طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا. Jika dia Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu, perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijaratu 'alayha malaa'ikatun ghilaadhun shidaadun laa ya'suuna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadhirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah. Tubu ila Allah taubatan nasuhan 'asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum 'asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ya ayyuhan nabiy jahidil kuffara wal munafiqina waghlud 'alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi,
Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Wadaraballahu mathalan lilladhina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu, dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan dia termasuk orang-orang yang taat.